Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, kita bertemu lagi di channel kesayangan saya, katanya teman saya. Oke, kawan-kawan. Hari ini saya mampir ke rumah Mas ini ya. Nah, ini kreatif ya kawan-kawan. Kita lihat. Ini namanya bonsai kelapa ya. Oh, Mas, bonsai kelapa ya. Bonsai kelapa seperti ini. Ini apa Mas bungkus Mas? Ya adem. Waduh, ben enggak kedinginan ya. Seperti ini ya Mas. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini masih kreatif. Di bonsai. Nah, ini. Seperti ini kawan-kawan. Bonsai kelapa. Iki gedine mek samene Mas ya. Wis gedine iso. Iso. Oh ngono ya. Mediane engko top pote luwe gedhi luwe. Luwe anu. Apa enggak pengaruh pot. Enggak pengaruh. Oh. Media air atau media tanah? Oh ngono. Media air kan dawane oyot. Oh ngono. Lek tanah. Tanah kan mek nggih nyuburne daun. Oh ngene. Oh gitu. Oke, nanti pindah ning pot. Oh, iya. Nanti lek iki oyote akeh pindah ning pot ya, Mas. Ini seperti ini kan, kawan. Ini ya. Kalau untuk harga jual piro, Mas? 100 sampai 200. Oh, gitu. Ini kan, kawan, kalau ingin berkenan ya atau minat, nanti nomornya masih saya sertakan di bawah ya. Ini harganya, harga jualnya katanya masih sekitar 100 sampai 200 Mas ya. Nah, ini bisa lebih tergantung lama umur. Oh gitu. Kalau ini umur berapa Mas ini seperti ini? 8 bulan ya. Ini cocok ya ditanam di yang juru ruangan apa-apa Mas ya. Kalau ditaruh yang ini seperti ini kan kawan. Ini medianya air ya. Perpanjangan akar. Oh, Mas. Jadi neng air ini akarnya lebih panjang ya. Wis. Seperti ini kan kawan. Kalau seperti ini harga berapa Mas? Iya sekitar 150 150 ya. Kambilnya kan kambil unik. Oh gitu ya. Ini kambil gading Mas. Kambil puyuh. Kambil puyuh. Oh jarang ada ya. Ya. Unik. Kalau ini. Kambil gading. Gading ya. Gading kuning. Kecil-kecil ini ya. Nyuwun sewu ini dari Mas siapa Mas? Dimas. Oh Dimas. Oh ya itu oke. Nanti bagi teman-teman ya, sahabat-sahabat yang pengin atau bisa pesan nanti ya seperti ini bonsai kelapa ya, kreatif banget ini Mas Dimas ini. Nah, kita ada media air tanah, nanti silakan. Tuh. Oke, bagi teman-teman ya, nanti kalau ingin bertanya sekitar bonsai ini ya, silakan berkomentar ya di kolom komentar, nanti saya langsung saya tanyakan ke pakarnya ini Mas Dimas ini ya. Oke. Terima kasih ya kawan-kawan. Jangan lupa ya like, comment, subscribe-nya. Nanti nomornya Mas Dimas saya sertakan di bawah. Silakan nanti kalau ingin tanya-tanya atau pesan bisa. Oke, ini harganya sangat terjangkau kan kawan. Sangat unik. Nah ini seperti ini ya. Nah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.